Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wa syukurillah La hawla wa la quwwata illa billahi la aliyul azim Sahabat jerahlahin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan insyaAllah Keluarga sakinah mawaddah wa rahmat sampai jannah Sahabat jerahlah Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah seputar keluarga di mana kesempatan ini kita manfaatkan untuk membahas masalah khulu. Khulu itu adalah seorang istri yang mengajukan gugatan cerai kepada seorang suami. Nah, tidak selamanya seorang suami memberikan talak kepada seorang istri. Namun di sisi lain seorang istri juga berhak mengajukan atau meminta cerai kepada suaminya. Adapun sebagai faktor atau landasan atau penyebab dibolehkannya seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya dalam hal ini ada lima alasan. Yang pertama adalah suaminya itu murtad seorang suami yang sudah beragama Islam atau memang sama-sama Islam setelah itu dia murtad maka seorang istri boleh minta cerai kepada suaminya yang kedua adalah seorang suami yang hilang para ulama mengatakan lebih kurang dua tahun tidak ada kabarnya contohnya berlayar ke tengah lautan atau kerja di luar daerah namun dalam kondisi ini tidak ada kabar, tidak ada berita, sudah dicari selama dua tahun, maka seorang istri boleh minta cerai dalam hal ini kepada pengadilan. Yang ketiga adalah suami berzina dengan wanita lain. Kalau sudah melampaui batas karakter, sifat, dan tingkah laku seorang suami, maka seorang istri boleh minta cerai kepada suaminya yang selalu berzina terhadap wanita lain. Yang keempat adalah. Istri itu timbul rasa benci kepada suaminya, bukan dibuat-buat ya, bukan disengaja, bukan direkayasa, namun timbul saja rasa benci di dalam hatinya kepada suaminya, maka hal ini boleh seorang istri mengajukan cerai. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya selalu jijik, saya selalu benci kepada suami saya. Dalam hati saya, saya tidak mencintainya lagi. Bukan ini saya ada-adakan. Bukan ini saya rekayasa. Tapi, batinnya saya memang menolak kepada suami saya. Maka Rasulullah mengatakan, Mintalah celah kepada suamimu. Dikarenakan apa? Ditakutkan nanti tidak ada rasa kasih sayang. Yang ada adalah rasa benci. Rasa dendam dan iri hati dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah, Suami tidak merasakan hak dan kewajibannya seperti nafkah lahir nafkah batin ya dalam hal ini dalam posisi yang lima hal ini maka seorang istri boleh meminta cerai kepada suaminya selain daripada ini maka dilarang seorang istri meminta cerai kepada seorang suami oleh kerana itu endingnya adalah seorang suami harus tahu hak dan kewajibannya harus tahu Lampu rambu-rambu dilintas sebagai seorang suami dalam membina rumah tangga. Jangan sampai hal ini terjadi yang pada ujungnya seorang istri meminta cerai kepada seorang suami. Moga-moga keluarga kita, sahabat di cerah dan dimanapun berada, selalu dalam keadaan istiqomah menjalani kehidupan berumah tangga, Sekinah mewahdah, warahmah sampai jannah insya Allah. Semoga bermanfaat, insya Allah, di lain kesempatan kita akan membahas seputar rumah tangga lagi doakan semoga channel ini berkembang doakan semoga dakwah ini berkembang dan kita di sini posisinya adalah sama-sama belajar insya Allah terima kasih banyak semoga bermanfaat terutama buat pribadi kami sendiri akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh